السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk kita membuktikan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat yang saya bacakan pada awal tadi adalah daripada surah Al-Qiyamah yang menyatakan tentang manusia yang apabila mereka ni lupa dengan akhirat dan dalam keadaan manusia yang leka dengan alam ni, mereka kasih dengan alam yang sedang kita duduk ini, walaupun setiap kematian yang kita iringkan jenazahnya dikubur, kita sering dengar talqin akhirat tu benar, kubur tu benar, sirat tu benar, mizan tu benar. Dan besok apabila kita masuk ke dalam liang lahat, perkara yang akan ditanya oleh Allah tak sama macam orang tanya kita dalam dunia ni. Dalam dunia ni, kalau orang jumpa kita, orang akan tanya kita, apa-apa, sihat ke tak? Orang tanya tentang kesihatan tubuh badan. Tapi dalam liang besok, yang ditanya adalah kesihatan roh kita, kesihatan akidah kita. Akidah ni kita mengaji mana pegangan kita. Dalam dunia ni kita pegang apa? Hak yang kita pegang ni lah yang menjadi kehidupan kita. Tak mungkin barang yang kita pegang kita tak buat di dalam kehidupan kita. Sebab itu soalan pertama, saya maklum, tuan-tuan maklum. Soalan pertama
yang akan ditanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Masa hidup ni kita sungguh tak pegang yang Allah ni Tuhan kita. Cara mana kita pegang yang dia Tuhan kita? Betul tak sungguh kita pegang? Atau kita tahu je? Macam mana orang lain tahu yang Allah sebut dalam Quran? Bila ditanya pada orang yang kafir ini, siapa yang turun hujan, cipta langit, bumi, mereka kata Allah. Mereka tahu. Tanya ke orang Nasara, mereka kata Tuhan kami Allah. Tanya ke orang Yahudi, mereka kata Tuhan kami pun Allah juga. Tahu tak sama dengan pegang. Orang pegang ni orang percaya sungguh. Ni nama orang pegang. Dia yakin sungguh. Dia yakin yang mana Allah ni Tuhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Dia istiqamah, dia tak ragu langsung. Dia percaya sungguh. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Allah kata dalam Quran, sebab Quran ini kalam Allah. Apa yang Allah kata, Allah, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah suruh, apa yang Allah telah terangkan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dia pegang sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Dia bukan nak main-main dah. Dia tak ada kata sad, dia pegang Allah, sad, dia pegang benda lain. Sebab itu tuan-tuan, soalan pertama dalam kubur tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Masalah hidup ni kita pegang dengan apa? Kita pegang sungguh dengan Allah ataupun kita ada bergantung, bersandar dengan selain daripada Allah? Pasal apa? Kita mengaji tauhid. Allah ni kita mengaji sifat 20. 20 ni pecah dua. Satu dipanggil sifat istighna. Dua dipanggil sifat istiqar. Istighna tak ada yang boleh bersifat dengan sifat kaya, hanya Allah je. Selain Allah ni semua miskin. Ha, yang kaya Allah ya. Hak yang lebih Allah ya. Tak ada siapa boleh lawan dia. Tak ada siapa boleh tanding dia. Tak ada siapa boleh lebih kat dia. Yang ni nak faham bagi senang. Kedua, iftiqah. Seluruh makhluk ni semua berhajat pada dia. Tak ada seorang pun yang tak berhajat pada Allah Ta'ala. Kita kena tanya diri kita, apa yang kita duk lebihkan dalam hidup kita ni? Kita pegang sungguh tak sifat istighna Allah Ta'ala? Allah saja yang maha kaya. Dia saja, tak ada siapa lain. Tak ada benda lain. Aku kena bergantung harap dengan dia, aku kena bersandar dengan dia, aku kena tak boleh hilang dia. Aku kena takut dengan dia. Kalau dia hilang dalam hidup aku tak boleh. Tanya kat diri kita. Sepanjang aku hidup, benda apa yang aku paling takut dalam dunia ni? Kalau aku takut hilang duit, makna kita letak duit ni lebih kaya pada Tuhan. Apa yang kita takut dalam dunia ni? Apa yang kita pegang dalam hidup kita? Mana tempat sandaran kita? Bukan sekadar kita mengaji, kita tahu yang Allah ini bersifat maha kaya. Tak ada yang lebih kaya daripada dia. Lalu kita tak takut. Sebab itu seorang hamba Allah yang dia mengaji sungguh-sungguh ilmu tauhid ni, dia akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan dia tahu ilmu tauhid. Dia tahu ilmu tauhid tak pakai.
tahu Allah ada. Tapi dia tak pernah rasa ada Allah Ta'ala dalam hidup dia. Bila masa dia rasa ada Tuhan, bila dia susah, barulah dia kata, aku ada Allah. Masa dia senang, dia tak rasa pun ada Tuhan kat dalam diri dia. Masa aku sakit, barulah dia nak rasa ada Tuhan. Masa dia sihat, segar muka, dia tak rasa pun, aku ni ada Allah. Saya nak tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Hari ni, bila masa kita rasa ada Tuhan? Tuan-tuan nak jawab, belum mati tuan-tuan. Kita belajar sifat 20 ni tak boleh mentauhid dengan Allah. Kita belajar ni. Jadi kita belajar sifat 20 ni tuan-tuan. Sebenarnya nak bawa pergi mati. Kita nak bawa pergi mati. Sebab benda tu yang ditanya pertama sekali. Siapa Tuhan kamu? Cerita pasal Tuhan, cerita pasal Allah ni duduk dalam sifat 20, duduk dalam ilmu tauhid. Sebab itu Allah sebut dalam Quran bahawasanya orang beriman ni apabila dia sebut nama Allah, hati dia rasa takut. Bila dibaca ayat Allah, iman dia bertambah. Dan Allah ni tempat dia serah diri. Dia bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman ni dia tak pernah takut selain daripada Allah. Dia tak pernah takut. Ya, tak ada harta. Dia tak pernah takut tak ada pangkat. Dia tak pernah takut tak ada nama. Yang dia takut kalau Allah tak ada dalam hidup dia. Lepas tu pasal apa orang Palestin dia kuat, yang tu dia pegang. Orang Palestin ni dia kuat. Mereka boleh pertahankan Masjidil Aqsa sebab mereka pegang itu. Mereka tak kisah pun pasal duit, mereka tak kisah pun pasal nama, mereka tak kisah pasal pangkat. Kita banyak benda kita berkisah dalam hidup kita. Jangan kata kita nak pertahankan Al-Aqsa, kita nak pertahan masjid kita, tak besar mana ni pun. Tak boleh. Jangan kata kita nak cintakan Al-Aqsa, kita nak cintakan masjid kita pun tak boleh. Tak mampu tuan-tuan. Apa yang kita dok buat dalam dunia adalah untuk sesi menjawab di akhirat. Tanya pula, lepas tanya Tuhan kita siapa? Tanya, hang kenal tak pemuda tu? Dia tasawurkan kepada kita, hang kenal tak pemuda ni? Orang muda tu hang kenal tak? Kalau kita kenal tak apalah, kita jawablah. Yang tu Nabi Muhammad. Siapa yang boleh jawab yang tu Nabi Muhammad? Orang yang ikut Nabi. Sempurnakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini bukan sekadar hablum minallah saja. Dia ada hablum minallah, ada hablum minannas. Gagal hablum minannas, gagal hablum minallah. Gagal hablum minannas, gagal hablum minallah. Siapa ustaz? Kita semayang kuat, puasa kuat, sedekah kuat, dahaka dengan mak pak kita. Anak dahaka. Mayang ni Allah tak terima. Kita puasa sunat kuat. Senin Khamis, Senin Khamis, berdengki dengan orang tak habis. Senin Khamis tu tak pakai. Sebab amalan orang hasad dengki ni terbakar kata Nabi. Bakar ni maknanya habis. Gagal hablum minannas, gagal hablum minallah. Pi umrah tiap-tiap bulan, mengumpat tak berhenti, habis pada umrah. Gagal hablum minannas, gagal hablum minallah. Semayang sah dah? Sah. Sebab dia betul pada syarat, syarat sah, syarat wajib, rukun, tak buat perkara yang membatalkan, sah pada mereka. Sah saja.
pada fikah sah. Puasa, dia tak makan, dia tak jima siang hari, sah puasa dia dalam bulan Ramadan. Dia tak buat perkara yang membatalkan puasa, sah puasa dia. Tapi Allah bagi apa ke orang puasa? La'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang yang beriman, puasalah, kata Allah. Macam mana orang dulu puasa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa pada Allah. Kita puasa lama mana lah. Macam saya nak masuk 60, mananya ada, katalah 50. Lah umur 55. Kita puasa dia umur 10 tahun. Kita puasa 45 kali. 45 kali puasa, kita berjaya tak jadi orang yang Allah kata, la'allakum tatakun. Dalam puasa, kalau kita nak minum air, titis pun kita takut. Satu titik air, kita nak minum, kita takut. Kita kata apa, aku puasa. Lepas pada puasa, kita balas hak orang lain. Saya selalu sebut benda ni dalam tiap-tiap masjid, tuan-tuan. Mana-mana masjid pun, pengurusan daging korban gagal sampai lah. Saya duduk sebut macam tu. Kita duduk balas daging orang. Kalau kita duduk balas daging orang, daging tu haram ke daging tu haris kat kita? Kita satu kupon boleh 3 beg, mana 2 beg lagi haram ke haris? Berapa tahun kita buat? Berapa kali kita buat dalam hidup kita? Berapa kali kita buat dalam hidup kita? Berapa tahun kita buat dalam hidup kita, balik pergi makan, bagi makan anak, bagi makan bini, bagi makan isteri. Kita makan daging yang haram setiap tahun, yang bukan hak kita, kita balik hak orang lain. Puasa kita nak korek hidung, tak berani tuan-tuan. Korek hidung, batal tu. Kawan kita duk korek hidung, kita kata jangan duk korek hidung kan. Batal puasa. Sampailah duk korek aib orang lain, tak berhenti. Duk sembang dengan kawan, cerita hai orang. Sampai bila kita umur 60 lah. Kalau mati minggu depan ada apa? Kita umur 60. Kalau minggu depan mati, kita ada apa? Nabi kata orang yang duk korek buruk orang, aib orang ni, satu amal soleh tak lekat kat sunatan amal soleh dia. Semua habis bagi kat kawan. Kalau sampai lah kita duk korek lagi. Korek, pakat korek, pakat korek. Wah, tak puas nak korek aib orang. Kita dah tua-tua ni tak puas lagi. Tuan-tuan, yang tak bagi ni Allah Ta'ala ada dalam Quran. Yang tak bagi tu Nabi Muhammad ada dalam Quran. Kita boleh ikut semayang. Kita tak ubah semayang maghrib 3 rakaat. Kita tak lawan Allah Ta'ala. Dari dulu sampai lah. Buat semayang tak ubah, buat zakat tak ubah, buat puasa tak ubah. Tapi buat lain kita ubah. Kita lawan Allah Ta'ala. Kita tak mau ikut Allah Ta'ala. Kita lawan dia terang-terang. Dalam bulan puasa, kita tak bani korek hidung. Tapi sampailah kita tak berhenti nak korek aib orang, nak gali aib orang, cerita buruk orang ni cukup syok orang dalam hidup. Habis sembang cara depan-depan WhatsApp lah. Sampai bila kita nak boleh masuk syurga kalau macam ni? Kalau kita tak mau berhenti ni tuan-tuan. Kita tak mau berhenti ni sampai bila? Kita dah ingat kita dah buat baik, betul, tapi kita tak tinggal benda jahat. Dalam bulan puasa, kalau orang marah kita, kita kata apa? Aku puasa. Dalam bulan puasa, kalau orang maki kita, orang marah kita, kita kata apa? Ana sa'imun. Ni Nabi ajak kita. Betul tak, tuan-tuan?
Nabi kata ana saimun, aku puasa. Bukan dalam bulan puasa saja. Tuan-tuan tengok ayat dalam wa ibadur rahman. Hamba yang kepada Allah yang bersifat dengan rahman, bila ada jalan di muka bumi ni dalam keadaan yang tawaduk, kata Allah Taala. Dan apabila orang jahil ni kata kat dia, buat kat dia, dia kata apa? Qalu salama. Anda saimun lah tu. Sebab itu dalam ayat puasa tuan-tuan, Allah didik kita. La'allakum tattakun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakun. Itu juga sembahyang. Allah habaq kita innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makin sembahyang kita makin jadi orang baik. Okay, labang sembahyang ke baik. Bukan semakin sembahyang kita makin jahat. Pada sembahyang kita pekah kita sah. Sebab dalam sembahyang ni, kalau kita tengok tuan-tuan, sembahyang ni betapa besarnya didikan Allah pada kita, supaya kita jadi orang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang ni nak cakap benda lain kita tak tahu ni. Kita nak cakap benda lain, tak boleh, tak mahu ni. Walaupun satu perkataan yang memberi faham. Kita tengah duduk semayang, cucu kita main tanya. Tok Wan boleh tak main telefon? Tak lebih tiga huruf pun kita kata ya. Dia faham. Batal semayang. Tak berani tuan-tuan. Apa Tuhan kata tak bagi, hang jangan cakap benda yang aku tak bagi, tak bagi. Jangan buat. Kita tak buat. Kita patuh dengan Allah dalam sembahyang. Kita tak berani lawan Allah Taala dalam sembahyang. Tapi di luar sembahyang kita lawan Allah Taala. Dalam sembahyang Allah kata jangan buat benda lain. Kalau sujud dua kali saja. Tak mau lebih daripada dua kali. Kita tak lawan dia. Kalau ada orang lebih sujud dua kali, tuan-tuan, kita kata apa? Apa kawan ni batal sembahyang? Benar? Yang ni? Tapi dalam sembahyang, kita tambah. Kita buat cara kita. Kita tak ikut cara Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar sembahyang, hidup kita, pakaian kita, kehidupan kita, kita tak boleh ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita buat ni sebenarnya bersiap untuk kita mati jumpa Tuhan. Itu je. Tuan-tuan kena sedar, akhir-akhir ini angka kematian terlalu tinggi. Tak macam dulu lah. Akhir-akhir ini orang mati ni, akhir-akhir ni kerap mati. Angka kematian zaman lah ni tinggi. Dan kematian mengejut ini menjadi biasa. Tiba-tiba saja mati. Tiba-tiba saja mati. Yang apa yang kita takut ketika kematian ni mengejut berlaku atas kita, kita tak berhenti buat jahat. Ni takut. Kita memang masih sembahyang, kita memang masih puasa. Tapi kita tak berhenti buat jahat. Ni kegagalan kita. Yang ni kita gagal dalam hidup kita kerana kita tak berhenti buat jahat. Kita boleh baca Quran. Dalam masa yang sama, kita baca keburukan orang lain. Cukup suka tuan-tuan lalu kat Facebook kita, cerita orang ni kita baca. Cukup suka kita ni. Quran pun kita baca. Salah jahat orang pun kita baca. Cuba fikir apa faedah kita ambil tahu benda-benda tu.
apa yang kita dapat dunia akhirat yang kita dapat kalau kita tahu benar-benar tu. Kita tak mampu nak tinggalkan benar-benar perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang saya kasih sekalian. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ni, bila kita ni pi hala akhirat, bukan kata tinggal dunia, tak, selagi hidup dalam dunia kena ambil dunia, tapi kena betul ambil dunia, bukan suruh tinggal, tak. Ustaz Rizal ni dia kerap sangat suruh tinggal dunia, tak. Bukan tinggal, ambil dunia. Tapi ambil cara betul. Ambil dunia, ambil cara betul. Ha. Saya kalau pergi, saya pergi apa, kuliah, saya kata, orang kalau buat bendang, ada subsidi bendang. Ada subsidi subsidi baja. Ha. Tapi hak dia 10 kampit, kadang-kadang dia balas sampai 20. Hak 10 lagi tu, berdosa ke tak berdosa? Orang pergi cari ikan, subsidi minyak dia jual. Yang tu berdosa tak berdosa? Tentang benda ni, malaikat duk catat ni. Malaikat ni duk catat apa kita buat. Kita lupa dah, tapi duk catat. Tuan-tuan, benda dengan orang ni kena minta halal balik. Selagi kawan tu tak halal dekat kita, maknanya kita tak boleh duk masuk syurga. Semayang banyak mana. Sama dengan orang berhutang. Orang berhutang ni tuan-tuan, sampai Nabi kata aku tak mau semayang. Sampai sahabat selesaikan hutang dia, baru Nabi mau sembahyang. Dan Nabi kata orang berhutang ni, keadaannya terawang-awang. Dia tak boleh pergi mana, selagi dia tak selesaikan hutang dia. Sebab bayar hutang ni wajib. Bukan sembahyang saja wajib. Bukan puasa saja wajib. Bukan pergi haji saja wajib. Bayar hutang wajib. Itu kenapa orang lah dia resah, dia gelisah, masalah tak pernah putih dalam hidup. Masalah itu, masalah ini, sebab banyak benda perkara yang tidak betul dalam hidup kita, kita masih duk buat. Dan kita kata orang keliling kita duk buat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Maka untunglah jadi orang yang sikit. Sahabat tanya sikit apa dia? Dia kekal, dia pertahankan buat baik. Keliling dia orang tu buat jahat. Keliling dia orang tak mau berhenti buat jahat, tapi dia boleh pertahankan, dia jadi orang baik. Inilah Nabi kata, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Tentang yang saya kasih sekalian, kita ni pilah kok mana pun, last sekali mati. Tu je cerita, tak ada cerita lain. Terbanglah tinggi kok mana pun, last sekali mati. Kaya lah kok mana sekali pun, last sekali mati. Alim lah tahu mana sekali pun, leh sekali mati. Datang soalan, kalau aku mati besok, selesai tak semua benda? Ataupun aku mati pun tak selesai. Yang ni nak kena tanya tuan-tuan. Sebab kita duduk pada hujung-hujung waktu lah. Kita duduk waktu senja dah.
bukan tengah hari ni. Kalau tengah hari tak faham, lama lagi nak pergi ke maghrib. Nak masuk waktu lah tuan-tuan. Masuk waktu apa? Masuk waktu mati. Yang tu je. Sebab itu tuan-tuan, jika kita semayang gagal, puasa gagal, umrah gagal, gagal ni bukan tak buat. Kita tak dapat daripada semayang kita, kita tak dapat daripada ibadat puasa kita, kita tak dapat daripada ibadat haji umrah kita. Tentang tengok ibadat umrah, ibadat haji. Ibadat haji ni, ibadat umrah ni tentang, kita kalau nak buat haji, nak buat umrah ni, tak boleh pakai jubah ni, ni baju Melayu tak boleh pakai. Selang tak boleh pakai. Kasut tak boleh pakai. Allah perintahkan kita tanggai semua. Pakaian hang ni semua tanggai. Buang pergi. Pangkat-pangkat hang buang. Nama hang buang. Ustaz hang buang. Datuk hang buang. Tan Sri hang buang. Cikgu hang buang. Pegawai hang buang. Hang kena tanggai semua. Jam tangan ni mana tanggai? Ada ulama kata boleh pakai jam. Ada kata tak boleh. Had Syadid kata tak boleh, kena buang. Kalau hang nak mai jumpa aku, hang kena buang semua. Orang lelaki tentang seluar yang dalam ni pun tak boleh pakai. Anak mai jumpa aku, hang kena buang semua. Baru boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hang kena buang semua. Baru orang tak syirikkan aku. Hang buang. Jangan duk perasan hang kaya. Jangan duk perasan hang pandai. Jangan duk perasan hang gagah. Jangan duk perasan hang banyak duit. Hang kena buang. Buang semua ni baru boleh hang jumpa aku. Pakai dua aja kain. Satu bawah, satu tutup badan. Mai jumpa aku. Baru boleh labbaik Allahumma labbaik. Pasal apa pula ustaz? Orang sombong tak boleh, tak boleh sujud dengan Tuhan. Ini Allah sebut dalam Quran, malaikat semua sujud. Yang sombong tak sujud. Siapa dia? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang yang boleh buang pakaian dia, boleh buang. Dia pakai sifat hamba Allah, dia boleh bertahmid, dia boleh sujud dengan Allah, dia boleh bertasbih, dia boleh ikut cakap Allah. Syarat dia, dia ni tak sombong. Dia boleh ikut cakap Allah. Mana dia? Pagi tadi imam baru baca. Tapi takat kita boleh sujud saja. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharu sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Apa kata Allah? Innama yu'minu bi ayatina alladhi, bahwasanya orang yang beriman dengan ayat kami. Apabila diingatkan pada depa ni, orang beriman diingatkan tentang ayat Allah, depa buat apa? Khuru sujada. Dalam tafsir jalan khuru ni bersegera. Depa tak tangguh dah. Depa tak tangguh dah. Allah kata tinggal, tinggal. Allah kata buat, buat. Dia tak tangguh. Ini orang beriman. Dia tak tangguh. Khuru sujada, segera dia taat. Ulama sebut sujud ni, makna sujud taat. Makna sujud tunduk. Patuh. Ini orang beriman. Kata jangan, kata korang,
Berhenti, berhenti, terus. Jangan dengki ke orang. Berhenti, berhenti, terus. Jangan sombong. Ha. Buat benda aku suruh. Tinggal benda aku larang. Itu. Ayat ujung ni, siapa yang dia boleh buat semua benda? Siapa yang dah boleh buat semua benda yang Allah sebut dalam Quran? Apa kata Allah? Wahum la yastakbirun. Mereka lah orang yang dah boleh buat semua benda ni. Hak boleh sujud, boleh taat, boleh patuh, boleh bertasbih, boleh bertahmid dengan Tuhan, boleh puji Allah. Eh? Amalan paling susah nak buat. Puji ya. Amalan paling susah nak buat, alhamdulillah. Ini paling susah buat. Terlepas sembahyang maghrib ni, nak sebut alhamdulillah pun susah. Nabi ajar kan? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Eh, panjang sah, tak boleh nak apa. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ni susah. Kita makan. Makan ni tentang. Baca doa yang panjang. Lepas makan tentang. Nak sebut alhamdulillah susah. Dia tunggu tablahak tu. Orang kedah kata tablahak. Kuat mana tablahak dah? Kuat tu abang alhamdulillah dah. Kalau dia tak tablahak, dia tak ucap alhamdulillah. Dia tak kata alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah ni nampak pendek saja. Benda yang susah kita nak amalkan dalam hidup kita. Malam ni kita tidur. Bangun-bangun daripada tidur. Tak boleh nak kata alhamdulillah. Padahal Nabi ajak kita alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berak kencin lagi lah. Tak pernah kata alhamdulillah. Tapi tak boleh kencin, kena prostat tu. Teriak je dah. Kena prostat. Kencin pakai beg tu. Teriak tu. Saya tahu payahlah ustaz. Kencin pakai beg ustaz. Baru tahu. Masa boleh kencin, tak mau syukur dengan Tuhan. Saya tak boleh berak, Ustaz. Saya pakai beg dekat tepi ni. Lepas berak, tak bersyukur dengan Tuhan. Ada kan? Nabi suruh. Keluar apa dah? Keluar jamban. Habis berak, habis kencing, kata apa? Alhamdulillahillazi. Apa dah tentang? Oh, teringat tu. Alhamdulillahillazi. Oh, apa dah? Nak menikah dua macam mana? Yang tu tak ingat nak menikah dah. Maaf tuan-tuan, malam ni malam akhir saya kuliah dalam kami. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau. Yang dah hilangkan seluruh benda-benda yang tak elok dalam badan aku dan telah afiat dengan aku. Amalan yang paling susah. Nak sebut alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap minggu Allah dah ingat kita. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujjada wasabbahu bihamdi. Sujud, tasbih, puji. Ha, mereka yang tak sombong saja. Ha, boleh buat semua benda ni. Yang ni kata kita gagal. Banyak benda kita gagal untuk ikut Allah Subhanahu wa Taala. Bila hidup kita gagal, selalu saya sebut, liang lahat besok kita boleh berjaya.
Soalan ni bukan banyak. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa? Boleh kita kata aku ikut Quran. Apa Quran suruh kita tak buat. Apa Quran tak bagi kita langgar. Kita lawan. Quran suruh kita tak buat tuan-tuan. Apa Quran kata? Quran kata jangan buat. Kita buat. Quran kata jangan makan riba. Jangan amal riba. Jangan pakai riba. Kita dah buat. Kita bagi alasan macam-macam. Kalau saya cakap ni tuan-tuan jangan marah eh. Sebab besok pagi saya nak balik eh. Saya nak tanya tuan-tuan, kita kalau kita beli motor kedai Cina, dia hukum cara Islam ke cara riba? Saja nak tanya. Malam ni saya tak mau apa nak, saya mesti rehat-rehat dah. Berapa biji motor beli dah ni? Kalau beli cash tak apa, tu cerita lain. Hutang. Hutang kedai motor ni. Tentang riba ni dosa kecil dosa besar. Tapi kita pandai cakap. Saya cakap bab ni tuan-tuan, diorang kata ustaz lah buka kedai motor. Dia suruh aku pula buka. Kita cerita pasal hukum. Apa kita buat ni? Sebab dia suruh saya buka pula kedai motor, dia kata. Dah susah ni kan? Dia kata. Islam ni tuan-tuan, dia ni. Orang boleh masuk syurga ni, orang yang boleh kawal nafsu dia. Lepas tu Nabi dia doa empat benda. Pertama, ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada ilmu yang tak manfaat. Mengaji-mengaji tak ada apa. Mengaji tiap-tiap malam, kelahi tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Mengaji tiap-tiap malam, mengumpat tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Mengaji tiap-tiap malam, asat dengki bergaduh dengan orang tak boleh tinggal lagi. Mengaji apa? Lepas tu kata, Sufyan Ats-Tsauri kata silap dia. Antara benda yang menjadi sia-sia ada ilmu tapi tidak boleh tidak menjadi takut kepada Allah. Ini kata dia. Nabi doa, ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nah. Yang kedua, apa Nabi minta? Abin qalbi la yakhsha. Daripada hati tak pernah khusyuk. Hati ini tak seronok dengan Islam. Hati ni tak pernah seronok dengan Tuhan. Hati ni tak pernah seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu dia. Ana kata khusyuk ni tadi. Khusyuk ni seronok tuan-tuan. Yang ketiga. Amin nafsi la tashba. Nafsu tak pernah puas. Nafsu ni tak pernah puas. Sampai Nabi kata, besok apabila hampir saja kiamah, Nabi kata, orang tak kira dah. Rezeki main kat dia ni, halal ke haram, orang tak kira dah. Orang dah tak fikir benda tu. Janji aku boleh duit, dia kata, aku boleh retah. Main mana retah tu, aku tak fikir lah. Aku beli motor baru ni, main mana motor baru ni, aku tak fikir lah. Dan tak biar janji beli motor, dia kata. Nah, tentang mati sedang amal riba ni bahaya. Nah, ambil tiga. Nabi minta lindung apa dia? Nabi minta lindung daripada doa yang tidak dimustajabkan oleh Allah. Doa yang Allah tak mau dengar. Antara asbab doa itu ditolak oleh Allah, dosa yang masih kita kekalkan. Ini jaga tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih Allah Ta'ala.
ketika kita ni tuan-tuan, kita tahu kita nak balik jumpa Tuhan. Lepas di kubur tu, dalam liang kita tanya empat, kena tanya empat soalan. Padang mahsyar besok, tanya lagi empat soalan. Dah di liang tak lepas. Mahsyar tanya lagi. Empat soalan. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata tidak bergeser dua kaki anak Adam setelah ditanya empat soalan ni. Ada orang saya cerita suruh semayang, suruh ini. Kadang orang marah saya tentang. Kata ustaz, takkan umur ni Nabi dengan ibadat saya? Dia kata, kerja apa ibadat? Penat tu Tuhan kira. Betul lah. Kalau kerja tak muhung. Kalau kerja buat muhung, ibadat apa? Duk panjkat, tapi tak pergi kerja. Patut balik ke empat. Kedua dah ada ke rumah. Pindah rumah, clean my list. Baru 300, dia bantai 600. Kalau dulu ada clean my list kan? Dulu. Kalau pi outstation, segala island ditulis. Tidak hotel 3 hari. Padahal tumpang makaban. Kalau kerja macam tu, ibadat macam mana? Mana ada orang ibadat muhur? Ketika benda tu tak sepakat dengan syarak, tak boleh lah. Tapi cik doktor boleh dapat MC. Ini mohon tak tuan-tuan? Kalau mohon lagu tu, gaji kita macam mana? Orang jual bewak, makan duit bewak marah. Orang cari awak? Cari bewak je tak? Buat apa? Jual lah. Daripada duduk belambok ni, tak ada orang pakai, nanti aku pakai. Tidik biawak buat apa? Makanlah. Dia berah, kata. Marah haram tu, dia kata. Ayah kita dah tipu beli MC tonton dulu. Nabi kata, siapa mohong ni bukan daripada umat aku, Nabi kata. Man ghassana falaysa minna. Ani mohong ni. Tentang kita nak masuk syurga macam nak mohong tak boleh tinggal. Syurga mana nak terima orang mohong ni? Syurga mana? Ayah kita boleh masuk? Ada. Ustaz, saya mengaji ada Ustaz. Syurga untuk orang mohong saya. Gemah. Gemah tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Kita ni kena jadi orang baik. Orang baik saja boleh masuk syurga. Orang baik saja boleh lepas dari neraka. Yang ni saja tuan-tuan. Baik. 8.40 lah. Saya nak berhenti. Masjid tuan-tuan ni sejuk bedi tu. Kedah ni, orang Kedah ni dia syok. Dia ada. Perkataan ni ada pasangan. Sejuk bedi gelap gelemak. Panas lit-lit. Kedah ni syok. Tadi sebelum apa semayang, imam tanya saya, ustaz orang Kedah eh? Kata saya bukan orang Kedah, saya Perak. Tapi mengaji di Kedah. Mengaji di Kedah. Nikah dengan orang Kedah. Itulah. Lidah banyak sangat makan laksa. Satu susah eh. Baik tuan-tuan. Anak-anak saya tuan-tuan, saya cakap Kuala Lumpur dia marah. Cakap tak payah, dia kata. Yang ni bukan Kuala Lumpur, dia kata. Yang ni Langkawi. Saya cakap Kuala Lumpur. Saya duduk di Selangor. Saya cakap Selangor tuan-tuan. Anak saya marah. Ya ni Langkawi lah, dia kata. Baik tuan-tuan. Empat soalan, lepas hak ni saya berhenti. Nah.
Betul tuan-tuan, memang sejuk tu. Saya duduk kamera Helen tu. Saya tahu dia sibuk je sejuk. Tuan-tuan cerdik tak ni? Tuan-tuan pakai baju sejuk, tuan-tuan tak abang dia. Apa Nabi kata? Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam selagi dia tak selesai. Empat soalan. Pertama, Nabi kata, akan ditanya tentang umur pada apakah yang telah kita habiskan. Umur kita, Allah bagi kita umur 60 tahun, kita habis kat mana? Dia tanya satu-satu, dia sudah mula akhir balik. Dari mula akhir balik. Tentang. Tanya kat kita ni, dari mula akhir balik. Umur 20 lu buat apa? Umur 30 buat apa? Macam saya, nak masuk 60. Tanya, umur 40 buat apa? 50 buat apa? Katuk dah tak sejuk kan? Lama lagi kan? Kita tadi fikir kalau sejun cepat berhenti sebab nak terkencing. Kita fikir tu jadi tapi bagilah katuk kata ustaz ni semua perasaan dah sejuk masalah katuk masalah tak ada saja saja melawa gurau lawak ni tentang sunnah Nabi suruh kita bergurau jangan duduk serius lah. Bergurau ni adalah satu sunnah. Nabi suruh kita bergurau dengan bini kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita. Kita ni kadang-kadang dengan tuan, kalau dengan cucu ni Allah melawak tak ingat dunia. Kalau kata kiamat nak kiamat tu kita boleh tak ingat ni. Kita duduk melawak bergurau dengan cucu kita. Tapi dengan bini kita, oi. Cukup cengih lah kita ni. Dengar macam tu. Sebab Nabi ni, dengan isteri dia, cukup lembut. Bukan dengan cucu saja. Nabi ni lembut dengan cucu, Nabi ni lembut dengan anak, Nabi lembut dengan isteri. Baru betul. Kita lembut dengan cucu. Dengan isteri kita. Bang, siapa? Wuih, tanya. Macam polis nak minta lesen tu. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita ikut Nabi. Nabi dengan orang rumah dia, Nabi lembut saja. Sampai sahabat bertanya kepada khadam Nabi. Selama hang jadi khadam Nabi, Nabi pernah angkat suara Nabi kat isteri dengan anak. Dia kata tak pernah. Aku tak pernah dengar. Nabi ni adalah antara insan yang paling lembut dalam dunia. Oh, hebat Nabi tuan-tuan. Layaklah Nabi ni orang yang pertama sekali masuk syurga. Pertama, Allah tanya, umur kita ni kita habis kat mana? Kedua, waktu muda pada apakah yang kita gunakan? Waktu muda kita dulu, kita halau kat mana? Semayang kita, puasa kita. Kita puasa kita, puasa wajib habis qada tak lagi. Orang kata saya alhamdulillah ustaz. Kita tanya, kita start mengaji umur berapa tahun? Sebab menuntut ilmu ni fardu ain. Dia kan fardu kifayah tuan-tuan. Fardu ain. Mula saja akhir balik wajib mengaji. Dan selesai fardu ain. Tak selesai dosa. Lama mana kita tinggal mengaji fiqh, lama mana kita meninggal mengaji tinggal mengaji tauhid, lama mana kita tinggal mengaji tasawuf. Saya baru mula mengaji umur 40. Daripada 40 sampai 15 yang tu dosa. Wajib itu sama dengan wajib sembahyang. Sama kata ulama. Tuan-tuan tengok dalam kitab Berita Penuntut. Perkara yang berhubung kepada perkara yang wajib, dia jadi wajib. Perkara yang berhubung kepada yang sunat, dia jadi sunat.
Wajib mengaji. Ada tentang dosa tinggal mengaji ni saja tentang tak tak upaya nak masuk neraka lama. Tinggal mengaji. Yang ketiga. Lepas ketiga ni keempat, lepas keempat ni saya berhenti. Nah. Tentang harta Allah tanya kata kita. Dari mana kita dapat? Ke mana kita belanjakan duit kita? Kita dapat dari mana? Semua tanya. Dari umur 15 tahun tu sampailah. Dia tanya satu pun tak tinggal. Dulu saya rajin, kalau dalam kuliah saya rajin kat sentuh bab ni tuan-tuan. Tapi dah orang alim dah ramai, jadi saya tak pernah sentuh kan. Antara perkara dulu yang saya suka sentuh, bab jual beli. Kita sering tinggal kan ijab kabul. Bah antara syarat sah jual beli dalam mazhab Syafi'i, ijab kabul tak boleh tinggal. Jika tinggal tak sah jual beli. Kita ada ingat mak kita dulu, pak kita dulu dia buat ni sebab ada orang Melayu. Saya beli barang lah. Saya jual. Betul tak tuan-tuan? Dululah. Lah tak dengar. Tak ada ijab kabul, tak sah. Bukan nikah saja ijab kabul. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ijab kabul ni syarat sah. Kalau tak buat ijab kabul, barang tu dia punya, duit tu kita punya lagi. Dia pakai duit kita, dosa lagi. Kita makan barang dia, dosa lagi. Ini nak kata ni. Tapi lah saya tak sentuh dah sebab ramai dah. Orang sentuh bab tu, jadi saya tak mau sentuh. Saja nak tanya, berapa lama dah? Tak sebut, saya beli barang, saya jual barang. Dah mau usah 10 tahun, saya tak berani nak kata lah. Kalau ikut dalam pekah dia, tak sah. Barang tu masih barang orang. Kalau makan barang orang, pakai barang orang, tuan-tuan fikir tu ya, saya tak mahu cakap. Nah? Puan, nyesal aku main malam ni. Kalau aku tak main, aku tak tahu. Benda kalau buat tak tahu, tak apa. Pasal apa pula main, dia kata, silap banyak lah ni. Dah tahu pula, dosa pula. Start ni duk cerita dosa dia. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dosa ni susah nak tinggal. Pahala senang nak buat. Pahala senang nak buat. Tapi dosa susah orang nak tinggal. Lepas tu saya suka sebut pasal dosa. Sebab pahala ramai orang sebut dah. Siapa buat ni dapat ni, siapa buat ni dapat ni, ramai orang sebut dah. Tapi dosa, tak ramai orang nak sebut. Lepas tu saya suka sebut pasal dosa. Dosa, 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 dosa. Terakhir. Allah tanya pasal ilmu kita. Ilmu yang ada kat kita ni, kita pakai. Ustaz, kalau kita tahu, kita tak amalkan. Kalau bukan hak wajib, tak apa, Ustaz. Kita orang pandai. Biasalah. Orang pandai bercakap, Ustaz. Pasal tu Allah janji kat kita. Besok sampai sana, mulut hang aku katup. Dalam dunia ni, hang pandai sangat nak bercakap. Orang cakap ni, hang balik ni. Cakap orang ni, hang kalih ni. Kalih saja. Besok akhirat, Allah kata aku ketuk mulut hang. Mana dia? Surah Yasin.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ilmu ni ustaz, dia kata, ustaz kalau hak wajib saja, kalau kita tak buat, dia tanya, dosa. Saya hak wajib saya buat ustaz. Iyalah, hak wajib. Hak wajib hak disuruh, hak wajib hak ditinggal. Memang tak tinggal sembahyang, memang tak tinggal puasa Ramadan, memang tak tinggal bayar zakat fitrah. Hak ni wajib hak suruh. Suruh buat. Wajib hak suruh tinggal. Mengumpat ni wajib tinggal. Sombong ni wajib tinggal. Dengki ni wajib tinggal. Berkelahi ni wajib tinggal. Putus silaturahim wajib tinggal. Tak boleh. Ni wajib tinggal. Riak wajib tinggal. Riak ni apa? Buat baik cerita kat orang. Dulu kena tunggu petang-petang dulu. Nak cerita kat orang, kena tunggu petang-petang. Orang main rumah. Kan? Terlalu kampung-kampung kan tentang. Perasaan tak? Main rumah, ramai-ramai. Duduk tangga. Daripada tangga nombor satu sampai tangga nombor lima. Derek. Duduk. Dia apa? Cari kutu. Sambil cari kutu tu cerita. Cerita lah benda baik yang kita buat tu. Lah tak nak kutu dah. Tak gaduh cari kutu dah. Buat baik. Tengah gambar. Buat kat Facebook. Beritahu kat orang. Aku serkah hari ni. Alhamdulillah, hari ni habis baca Quran. Oh dia. Hebat oh. Nah. Apa yang kita buat ni, Nabi sebutlah hadis. Siapa yang buat satu amalan, dia tunjuk ke orang. Ketika besok di akhirat, Allah perintahkan cari orang yang kita duk tunjuk tu, minta pahala kat dia. Hadis tu dia sahih. Hang jangan minta kat aku sebab hang tu bukan buat kerana aku, hang buat kerana orang. Pi umrah tunjuk kat orang. Tawaf tunjuk kat orang. Sa'i tunjuk kat orang. Botak kepala pun tunjuk. Alhamdulillah saya botak dah. Botak sungguh. Botaklah amalan tu. Semua nak tunjuk. Alhamdulillah. Hari ini selesai sedekah fakir miskin di Mekah. Dia hebat kan? Alhamdulillah dapat sedekah 50 makanan nasi Arab fakir miskin di Madinah. Dia kemeh ke? Kemeh ke? Nah? Dia rasa-rasa kalau kita buat baik tak mau ada pada suratan amalan kita, kita teruskan apa kita buat. Nah, insyaAllah. Ini bukan marah. Ini nasihat. Kata nak? Jadi tentang yang saya kasih sekalian. Sebenarnya banyak yang kita kena fikirkan dalam hidup ni. Supaya kita bukan nak apa tentang. Kita nak balik jumpa Allah. Duduk sana senang. Hati kita tak keluh kesah. Ni Allah suruh yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati tenang. Orang ni tak dakwa kita, kita selesai. Duduklah orang hati tenang. Duduk di akhirat hati tenang. Dia tak ada kena soal, tak ada. Tak ada soal pun tak ada teruk sangat. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada program yang terakhir saya di Pulau Langkawi ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa tahun depan lah. Sebab saya main Langkawi ni setahun sekali. Tahun lepas saya main bulan 10. Ini tahun ni saya main bulan 10 lah.
Jadi insyaAllah kita jumpa bulan 10 tahun 2024. Nah, 2024 lah. Nah, insyaAllah. Tentang. Ya. Jadi, tadi tentang saya tengok di media masa kawan-kawan kita. Dia kata orang kafir, orang Yahudi, dia meraihkan 100 tahun keruntuhan apa khilafah Utsmaniyah. Tentang tentang tahu sebab apa runtuhnya khilafah Utsmaniyah ni, antara salah satu sebabnya ada umat Islam yang gila dunia. Jadi tuan-tuan, orang kafir ni cukup takut kalau orang Islam ni diingat mati. Cukup takut. Orang kafir ni tuan-tuan, orang Yahudi, Nasara, dia cukup takut kalau kita ni dekat dengan Tuhan. Dia cukup takut. Orang Yahudi, orang Nasara ni, dia cukup takut kalau kita ni jadi orang baik. Dia cukup takut. Lepas tu dia usaha bagi supaya kita ni jangan jadi orang baik. Sebab hadis yang Nabi kata, besok akhir zaman, umat aku banyak macam buih di laut. Tapi Allah angkat kegerunan pada hati orang yang orang kafir. Orang kafir, dia tak takut dengan kita. Mereka pelecehkan kita. Mereka hina kita. Mereka pijak kita. Ya, orang Yahudi, orang Nasara ni. Sebab apa? Sebab kita ramai saja. Tapi gerun tu dah tak ada dah dalam hati mereka. Mereka tak takut dah. Ya. Lepas tu tuan-tuan, mereka takut kalau kita ni orang baik. Mereka takut kalau kita ni, ya, ingat mati. Kalau kita ni dekat dengan Tuhan, dia cukup takut. Ya. Baik tuan-tuan, akhir kalam, saya minta ampun, minta maaf. Pertama, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, menantu cucu saya semua. Ya, doakan kami, ya, dapat dikurniakan mati khusnul khatimah. Tahap pertama minta. Yang kedua, tolong doa bagi ketiga-tiga madrasah kami. Saya ada 3 madrasah, 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu itu masih dalam pembinaan. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan pembinaan itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya tak ada buka apa resit wakaf ke apa, tabung ke semua, tak ada. Saya minta tuan-tuan doa saja. Mudah-mudahan Allah jentik hati orang Islam ni. Bukan hati orang ada duit. Hati orang Islam ni agar dapat sama-sama siapkan madrasah tu. Pasal apa tuan-tuan saya minta doa? Saya buat sekolah hampir 25 tahun. Sekolah saya sendiri. Sekolah almarhum orang tua saya dah, tahun ni dah 40. Daripada 82, 45 tahun. Apa yang saya buat daripada dulu sampailah. Saya tak ambil dan tak minta apa-apa yuran makan, minum, api ayak daripada murid kami. Mengaji bukan free. Tak wajib. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Saya tak minta khusus kata sebulan 300 ke 400 ke, tak ada. Daripada dulu sampai lah. Saya tak minta apa pun. Lepas tu saya minta tuan-tuan doa bagi. Pasal apa doa? Sebab apa? Buat kerja agama ni susah. Nak kena kuat. Yang ni nak kena kuat. Kalau sini tak kuat, kita akan tinggalkan kerja agama ni. Lepas tu saya minta tuan-tuan tolong doa bagi. Sebab kerja ni susah. Susah tuan-tuan. Lepas tu kalau senang, pasal apa susah? Sebab syurga tu susah. Jadi wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolonglah, Ya Arhamar Rahimin, pimpin hati kami, lidah kami, seluruh tubuh badan kami, Ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, hidupkan kami, keluarga kami, dan seluruh anak, menantu dan cucu kami. Hidup kami sentiasa dalam hidayah dan taufik kami, Ya hidayah dan taufik ke atas jalan-Mu yang lurus, Ya Allah. Ya Allah, pada akhir zaman ini, Ya Arhamar Rahimin, beri kami kekuatan agar kami terpelihara daripada segala fitnah akhir zaman. Agar kami selamat seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis. Fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba.
agar kami menjadi orang yang beruntung, ya arhamar rahimin, seperti mana yang kami dengar daripada lidah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan bumi Langkawi ini, ya Allah, dalam rahmat Engkau, dalam keberkatan Engkau, dan beri hidayah dan taufik atas seluruh orang yang berada di atas bumi Langkawi ini, ya Allah. Mudah-mudahan bumi ini menjadi barakah, diangkat daripada segala bala, daripada segala wabak, daripada segala ketentuan yang tidak baik, ya arhamar rahimin. Kami tak ada daya dan upaya, ya Allah, kerana hidup kami, hati kami, tanah air kami, tempat kami ini, ya Allah, semua dalam takdir Engkau. Kami tak mampu buat apa-apa, ya arhamar rahimin. Kami hanya mampu angkat dua tangan kami sebagai hamba yang lemah. Kami minta semua perkara yang baik daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jika ada kemaksiatan, kemungkaran yang berada di tempat kami yang kami tak mampu nak cegah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, tolonglah bantu kami, ya arhamar rahimin. Tolonglah kami, ya zal jalali wal ikram. Tolonglah, ya hayyu ya qayyum. Bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya arhamar rahimin, agar kami terlepas daripada segala pendakwaan besok di yaumil akhirah. Sekurang-kurangnya, ya Allah, kami telah tadah dua tangan kami minta kepada Engkau agar Engkau tolong kami menghilangkan segala kemungkaran dan fahsyah itu, ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.